kembali lagi di channel Yubi Tony. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat masking transition. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini. Langsung saja kalian import video kalian dan kalian tarik ke layar timeline. Di sini saya sudah mempunyai dua video. Pastikan video yang akan di masking transition kalian letakkan di bagian paling atas. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian cari frame di mana mulai terjadinya masking transition. Di sini saya ingin masking transitionnya itu terjadi ketika besi ini lewat dan terjadilah perpindahan video. Oke, kita cari frame yang akan kita masking. Nah, di bagian frame ini kita akan membuat masking transitionnya. Tapi kalian memaskingnya itu sebelum frame ini muncul. Kalian bisa klik step back. Nah, di bagian ini kita akan memulai melakukan maskingnya. Tapi kalian geser dulu nih video kedua sejajar ketika masking transitionnya terjadi. Kalian pergi ke efek control, opacity, dan kalian klik free draw digit. Nah, kalian jangan lupa mengaktifkan bagian mask padnya nih. Oke, kita mulai memaskingnya. Oke, selesai. Coba kita play. Oh iya, sebelumnya kita render in out dulu biar lebih enteng ketika di play. Nah, masking transitionnya sudah jadi nih. Oh iya, kalian bisa atur mask spadernya ini. Fungsinya tuh biar maskingnya itu lebih halus, tidak kasar. Nah, kalian bisa atur mask spadernya itu sesuai selera kalian. Oke, di sini saya coba 30. Nah, terlihat kan di sini tuh lebih halus dan tidak kasar. Nah, coba kita play lagi. Nah, lebih halus kan? Oke, gitu aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.